ketika sekolah di Institut Kesenian Jakarta ini saya nggak tahu buat saya di Jakarta itu ketika saya buat film semuanya pada domblong tuh oh, anak apa oh, anak kuliah ya kan anak kuliah dari Jogja punya pemikiran kayak gini saya Ya Allah, itu di Jogja itu, itu, itu ombil ancah. Kalau so, ditanya, itu nggak apa selama ini. Hura neneng, jempolku, yang nyambut gawe. Keistimewaan di Jogjakarta itu sebetulnya lebih kepada spiritnya kan. Tapi kita bisa mendapatkan rasa itu tuh yang oke, okay, yang yang enak gitu loh. Itu yang ada di Jogja. adalah kota Nah, mestinya di Jogja, menjadi mahasiswa di Jogja, itu tuh dapat rate khusus. Nah, itu cah mahasiswa loh saya. Oh, jay. film Gatot Kaca itu sebetulnya kita punya itikat bersama-sama bersama teman-teman bersama dari Satria Dewa Studio itu untuk melakukan packaging ulang, mengemas ulang tokoh-tokoh pewayangan yang menjadi superhero Nusantara, superhero asli yang kita punya, gitu kan? Karena kenapa kita harus seperti itu? Karena sekarang eranya sudah era uh, digitalisasi era di mana keterbukaan itu sudah uh, tidak ada tedeng aling-aling lagi, maka banyak sekali anak-anak muda sekarang, anak-anak saya, gitu kan, itu banyak sekali mencarap informasi dari luar, terus kemudian apa ya, banyak sekali mengambil role model pemikiran-pemikiran dari luar. Nah, akan alangkah anehnya kalau kemudian kita bangsa ini yang banyak sekali memiliki pemikiran-pemikiran bagus yang di apa yang yang didapat dari kultur yang kita punya. Untuk tidak kita apa ya, tidak kita kemas sehingga membuat anak-anak kita mengkonsumsi yang punya kita sendiri. Dibandingkan dengan membiarkan mereka mengkonsumsi pemikiran-pemikiran atau model dari luar yang mana orang dari luar itu ngambilnya dari kita. Aneh toh, gitu kan. Nah, karena itu makanya uh, kita mencoba untuk ngasih tahu aja bahwa apa yang diambil dari luar, jagoan-jagoanmu yang ambil dari luar, itu tuh ngambil dari sini, gitu loh. Cuma memang mereka jago uh, di teknologi karena mereka sudah terlalu duluan untuk melakukan itu dan kita memang ketertinggal sekali. Nah, PR ini yang sedang kita kerjakan bahwa eh, teknologi yang dianggapnya kita itu sangat tertinggal jauh sedang kita upayakan maka kemudian apa yang kita tampilkan sekarang di Gatot Kaca itu itu di samping juga tentang value-nya tentang nilai-nilai yang dibawa oleh si Gatot Kaca itu sendiri dari kisah-kisah uh, pewayangan yang ada dikemas dengan teknologi yang kita berusaha sekali untuk menyamai gitu kan dan alhamdulillah memang secara apa ya secara respon itu mengagetkan. Mengagetkan buat saya adalah oh ternyata mereka sangat memuji uh, aspek animasinya, CGI-nya apa segala macam gitu kan. Itu yang buat saya uh, agak sedikit lega gitu kan apalagi kemarin sekarang sudah tayang eh, sekarang sedang tayang di Malaysia dan di Malaysia juga mendapatkan respon yang bagus kemarin saya ke sana jadi mereka sangat apa apresiasi dengan ini terus kemudian mungkin di bulan depan nanti dua bulan yang dua bulan lagi insyaallah akan tayang di uh, bioskop di Amerika Utara dan uh, mungkin sampai ke Kanada dan itu yang lebih membaga, membanggakan lagi artinya apa yang sudah kita lakukan setiap langkah awal yang sudah kita lakukan ini 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 mampu bisa masuk ke sana dan kalau kita merujuk pada kota Jogja, nah ini semua dilakukan di kota Jogja, jadi settingnya di Jogja, terus kemudian banyak menggunakan sumber daya manusia dari Jogja, gitu kan, jadi ini menambah apa ya, menambah eh, penghasilan, membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan yang paling penting memberikan kesempatan untuk naik kelas lagi upgrade lagi untuk lebih lebih apa lebih mumpu, mumpuni lagi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya itu ya saya besar uh, saya lahir di Jogja di apa namanya di lingkungan uh, apa namanya di jiron Beteng di kecamatan keraton di apa namanya di daerah uh, ngasem kati gitulah di antara itu dan kebetulan memang uh, dekat sekali dengan keraton sehingga pusat kebudayaan jawa itu sangat dekat sekali dengan, dengan dengan diri saya dan orang tua saya juga masih menganut apa ya masih menganut uh, kebudayaan jawa yang cukup kuat persinggungan dengan agama gitu kan kayak Islam terus kemudian dipadu dengan kebudayaan uh, Jawa itu sangat erat sekali dengan saya gitu kan karena itu makanya pemikiran-pemikiran saya pola pikir saya sangat masih sangat Jawa sekali di sini gitu kan soal tepos liro tidak enakan hati dan apa segala macam gitu kan nah jadi uh, apa ya saya memang dari lahir sudah berada dalam lingkungan kebudayaan sehingga pada saat saya usia berapa ya saya SD gitu kan saya SD itu SD kelas SD kelas 5 itu saya sudah membuat grup teater sendiri di sekolah saya mementaskan sebuah pertunjukan itu di sekolah itu kelas 5 SD pada saat itu dan saya masih ingat sekali pada saat itu pertunjukan saya dilarang dilarang pentas oleh guru saya gitu itu bagaimana perasaan saya waktu itu perasaan kecewa saya pada saat itu gitu kan kepada guru saya itu gitu kan itu masih teringat sampai sekarang gitu terus kemudian kelas 6 SD akhirnya karena saya merasa paling senior tuh di situ ya kan saya kemudian membuat pertunjukan saya yang waktu itu digagalkan sama guru saya akhirnya saya pentaskan pada saat kelas 6 SD di situ apa namanya saya membuat panggung sendiri saya narikin apa meja-meja dari kelas gitu kan terus kemudian pokoknya pentaslah di situ nah pengalaman itu ternyata terus bergulir sampai SMP itu di SMP saya membuat grup teater juga gitu kan e, dan selalu apa ya selalu skemanya itu setelah saya renungkan kembali e, itu karena tempat yang saya anut, yang saya tempati pada saat itu tidak ada, tidak ada, tidak ada apa ya, tidak ada, tidak ada sesuatu yang saya inginkan. Maka kemudian saya menciptakan itu gitu loh. Nah, nggak tahu kenapa ya, secara apa ya, secara alami memang kayaknya sudah di, di, digariskan begitu. Berbeda mungkin kalau pada saat itu di SD saya ada grup teater, ada ekstrakurikuler sandiwara drama apa segala macam dan kemudian saya berada di situ ikut kemudian kelas 5 pentas bareng bersama guru-guru apa segala macam itu mungkin akan berbeda ya tapi pada saat itu memang karena nggak ada terus karena saya kepengin terus saya menciptakan dan kemudian ketika saya menciptakan ada pertentangan Iwan kan terus bikin adrenalin saya itu kan langsung tergerak terus kan untuk untuk menciptakan karena memang dasarnya saya itu orang yang uh, menggebu-gebu dan apa ya kepengen kalau saya punya sesuatu tuh ini harus terwujud gitu kan karena mungkin seperti itu ya jadi ya terdorong oleh oleh itu sehingga membuat saya akhirnya harus menciptakan harus menciptakan nah itu terjadi sampai saya SMP SMA juga seperti itu gitu kan bahkan di SMP itu saya sudah membuat grup teater bersama teman-teman saya di sekolah sama teman-teman saya lintas sekolah gitu kan jadi ada geng teater gitu kan dan kebetulan memang romo saya, bapak saya itu eh, sangat mensupport ya. Jadi eh, di rumah nggak ada enggak ada tempat, akhirnya dipindahkan ke eh, pabriknya beliau gitu kan di daerah Lawanu gitu kan waktu itu. Karena pada saat itu kan rumah saya kan dalam gang gitu kan. Terus kalau bawa teman-teman <coughs> tuh ada sekitar 20 orang atau ada di rumah itu kan wah sumpek banget kan di situ. Apalagi bapak Uh, meminjamkan gamelan dari temennya gitu kan yang tidak kepakai terus kemudian kita bawa ke situ terus kedombrengan sendiri di situ itu kan yang namanya juga anak-anak ya pada waktu itu tuh, wah menggambel segala macam sehingga tetangga-tetangga sekitarnya pada protes nah protesnya kan ke bapak saya bapak saya kan kebetulan kan RT di situ kan karena protes terus kemudian ada persinggungan dengan nenek juga nenek juga merasa berisik apa segala macam akhirnya terus kemudian saya dipindahkan saya dipindahkan di tempat kerjanya bapak, bapak kemudian punya pabrik kan di mana namanya di Lowanu pada saat, sorosutan pada saat itu itu tengah bulak pada saat itu teristilahnya itu tengah sawah masih isbarannya itu masih nggak kayak sekarang kalau sekarang kalau sudah ada rumah sakit sudah ada banyak sekali kafe-kafe di situ itu dulu, dulu masih wah masih apa namanya masih ladang di situ udah saya di situ terus kemudian saya masih ingat sekali pada saat itu masuk waktu waktu latihan di situ tuh ada ular masih ya. melihat ular terus ngelihat kalau malam udah mulai surup jam 5 jam 6 itu tuh itu ada kunang-kunang di situ itu, saya masih saya, saya masih ingat sekali. Jadi disitulah saya diberikan ruang lahan oleh orang tua saya dan terus disupport ya kan. Sampai kemudian SMA. Nah, SMA pun juga saya melakukan hal yang sama. Di SMA bahkan jangankan tidak jangankan tidak ada teater di situ teater itu haram bahkan itu di SMA Muhammadiyah satu itu wah saya so, waktu SD saya dilarang oleh guru saya ini yang ngelarang kepala sekolah gitu. Oh, guru saya yang ngelarang saya lawan apalagi kepala sekolah kepala sekolah lebih saya lawan lagi gitu kan tapi yang karena yang saya lawan kepala sekolah ya tetap pada akhirnya terus saya jadi apa namanya jadi rebel toh akhirnya nggak nggak bisa apa ngapain akhirnya jadi adalah bubar setelah bubar perlawanan saya kalah lah perlawanan saya kalah terus kemudian hasilnya kemudian saya jadi keluar dari sekolah ya kan dari pindah saya pindah dari SMA Muhammadiyah satu saya pindah ke Perambanan lebih deso lagi gitu kan terus sana nah saya justru malah dapat ruang SMP SMA Muhammadiyah juga kebetulan memang kepala sekolahnya seniman gitu kan seorang seniman jadi malah dikasih ruang di sana jadi saya malah tumbuh di desa gitu kan di desa di Lewanu waktu itu terus kemudian tadinya di kota Jogja di SMA Muhammadiyah 1 saya dapat benturan akhirnya kemudian dipindah ke Perambanan di sana malah malah saya tumbuh ya kan tumbuh seni seni saya malah tumbuh di situ terus kemudian bergabung dengan sebuah teater Sanggar Anom pada saat itu sehingga arahannya lebih jelas karena ada yang ngajari gitu kan ada yang membina di situ kan, di situ saya berhubungan dengan Mas Gentong ya, karena seni, salah satu seniman apa ya, seniman yang mumpuni lah Mas Gentong HSA pada saat itu, gitu kan. Dari situ saya kemudian kenal dengan namanya Mas Butet, kenal dengan uh, Aswar An, gitu kan. Banyak sekali lah seniman-seniman uh, Jogja yang kemudian akhirnya saya bisa pentas, saya bisa mendapatkan apa namanya, yaitu bisa mendapatkan pendidikan non formal ya kan tentang kesenian dari sana saya kemudian tahu apa yang itu komposisi saya tahu bagaimana tentang puisi saya tahu bagaimana menulis skenario drama pada saat itu ya saya tahu bagaimana acting itu seperti apa terus kemudian atau tata cahaya terus bakat saya di bidang gambar itu juga saya mendapatkan tempat untuk apa ya untuk mengaktualisasikan diri saya juga gitu kan jadi dari situ sebetulnya Uh, ya iklim iklim di kota Jogja itu memang yang saya rasakan memang saat waktu itu seperti itu dan kayaknya aksesnya mudah aja gitu loh saya nggak tahu kenapa ya apakah mungkin karena karena ayah saya gitu kan karena karena ayah saya punya akses di beberapa tempat terus kemudian kebetulan juga punya pabrik juga ayah saya mungkin karena itu tapi ketika saya aktualkan di sini ke anak-anak saya di Jakarta eh, mungkin zamannya yang beda ya gitu kan itu ya saya kurang-kurang apa kepada anak saya gitu kan juga susah gitu kan. Jadi beda aja gitu kan. Anak saya itu yang dilalanya juga nggak ngototan kayak saya gitu. Uh, jadi uh, lebih santun gitu anak saya. Jadi malah mumet sendiri saya kalau lihat anak saya yang seperti ini. Padahal yang saya butuhkan kan sebetulnya betul nih kalau kamu mau berkarya gitu kan bapakmu sudah siap gitu jadi, Istilahnya seperti itu kan. Bapak sudah siap mendukung gitu kan malah tidak gitu kan oh ya sudah ya. merah dia punya jalan sendiri sendiri ya kan malah punya uh, geng sendiri di sana oh ya sudah saya sih uh, membiarkan itu semua gitu kan saya karena saya berharap mungkin karena bapak saya pada saat itu bukan seorang seniman kan jadi agak kesusahan kan mengikuti pola pikir anaknya nah sekarang anak-anak saya anak saya kan yang anak saya yang pertama yang umurnya udah sekitar 20 tahun gitu kan itu kan kalau saya membayangkan kan seperti saya kan waktu itu kan Ya, kan, biar tidak kesulitan, kayak bapaknya dulu sini. tak fasilitasi ternyata ya beda. Emang urusannya berbeda. Saya membayangkan, alangkah, alangkah luar biasanya dulu. Kalau seandainya saya waktu SMA gitu kan, terus mendapatkan orang tua yang memang seorang seniman. Itu bayangan saya begitu kan, sehingga bisa mensupport ini bisa lulus. Ternyata ya, emang jalannya beda gitu kan. Dan mungkin karena, ya, mungkin karena bapak saya bukan seorang seniman ya, mungkin akhirnya kemudian saya bisa mendapatkan. Uh, apa ya saya bisa mendapatkan dunia yang emang yang saya yang saya yang saya harapkan dari dulu ini kan dunia bagaimana membuat sebuah karya terus bagaimana karya itu akhirnya kemudian menghidupi saya menghidupi keluarga saya dan sebagainya sebagainya mungkin itu apa namanya jalannya memang harus seperti itu gitu loh tidak tidak mudah gitu kan jadi harus harus berantem, berantem dengan. Berantemnya itu bukan orang luar ya, berantemnya justru malah dengan orang dekat sendiri. Gurunya juga guru kita sendiri. Kan kalau tawuran kan misalnya kan sama SMA lain gitu kan. Itu kayaknya tuh gagah gitu loh. Ini kan berantemnya sama guru sendiri gitu kan. Berantem sama sahabatnya sendiri gitu kan. Pada saat itu saya masih ingat betul pada saat saya SMP, ya kan, itu satu grup itu, satu geng, satu satu teater. Waktu lulus SMA saya di SMA Muhammadiyah Satu, teman saya, sahabat saya yang bareng-bareng membuat grup teater itu di SMA 1 Teladan, ya kan? Di SMA 1 Teladan ada teater di sana. Di SMA Muhammadiyah 1 tidak ada teater gitu. Wah, itu rasanya ketika ngelihat teman saya pentas bersama sekolahnya itu tuh, saya langsung pulang ke rumah itu, saya langsung ngomong sama bapak saya, bro. "Saya nggak mau sekolah di SMA Muhammadiyah Satu, gitu kan terus sama bapak saya ngapain kan karena di sana nggak ada teaternya terus aku sekali sekolahnya gini apa segala macam ya bapak saya ngomong sama saya kamu tuh lupa apa kalau selama ini bahwa kamu itu selalu menciptakan sesuatu kamu tidak pernah hidup dalam lingkungan yang sudah mensupport kamu kamu lupa itu gitu kan terus saya oh iya iya jadi kalau nggak ada ya udah kamu ciptakan itu gitu itulah seorang pemimpin bapak saya bilang itulah seorang pemimpin tuh kayak gitu gitu akhirnya tuh saya ciptakan itu di SMA tuh saya ciptakan teater gitu kan nah ketika saya ciptakan teater dengan tadi itu yang saya ceritakan dengan segala macam pertentangannya akhirnya terus kemudian diizinkan untuk ikut festival ya kan ikut festival tapi latihannya nggak bisa di sekolah karena kalau di sekolah kan pasti diharamkan kan latihannya di sekolah, di, di luar untuk bapak saya kan memberikan tempat kan jadi latihannya di luar gitu kan nah ketika sudah latihan tarungnya sama siapa tarungnya sama sahabat sendiri wah itu itu luar biasa itu jadi yang tadinya satu grup satu grup satu geng gitu kan terus akhirnya pentas itu satu apa namanya satu perang satu bersaing antar antar teman, antar sahabat. Jadi itu yang saya rasakan. Sampai saat ini akhirnya ternyata kanvas yang ada di kota Jogja, Jogja itu tuh itu membuat pekal saya pada saat tahun 97 saya pindah ke Jakarta. Saya ngelihat sudah punya sangu akhirnya. Sangu tentang mentalitas saya sudah 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 terbentuk ternyata gitu kan bahwa di Jakarta ya oh ya ya jadi gampang malah saya ngerasa orang lihat tuh Jakarta itu kota yang kejam itu bahasa saya kejam mana Jakarta deso banget deso banget Jakarta itu sebetulnya kalau saya menurut saya cuma packagingnya aja yang sok sokan gaya daki daki gitu kan tapi pada akhirnya ternyata itu deso banget Jakarta itu kenapa saya sebut deso gitu kan anak-anak seusia saya waktu itu umur berapa ya saya masuk Jakarta itu kira-kira umur 20 tahun gitu kan umur 20 tahun itu ya kan Uh, Nietzsche saja dia nggak tahu gitu loh. dia ngomong tentang itu pemikiran Nietzsche gitu kan. Dia, Nietzsche itu siapa ya? Uh, ya Allah. Itu saya harus menjelaskan itu bahasa itu dia siapa. Kalau itu kita sekolah di kedokteran, dia nggak tahu Nietzsche wajar. Tapi ketika sekolah di Institut Kesenian Jakarta, Nietzsche nggak tahu bahasa itu. Nietzsche itu Niesopak. dia nggak tahu, terus Kalmak dia nggak tahu saya itu itu lingkungan saya itu lingkungan apa ya ini itu kan terus saya mencoba untuk saya selami ya kan terus kalian kalau habis kuliah ngapain yuk kita nongkrong yuk oke saya ikut nongkrong, nongkrong di mana ternyata nongkrong itu di blok M terus cuma di tangga gitu loh di tangga blok M terus ngerokok sambil ngobrol itu pacaran cewek ini pacaran saya itu ya allah gitu kan ini tuh pergaulan anak Jakarta itu desa banget pantesan ada cita yang fashion week ya Allah fashion week jadi viral seperti itu tuh memang deso memang Jakarta itu jadi ya karena itu makanya gampang banget ketika saya pada saat itu mendapatkan ilmu sedikit tentang film saya itu semester 2 sudah membuat film saya itu semester 2 sudah membuat film dan pada saat film film saya itu tentang seorang bapak yang memukuli anaknya ya kan sehingga anaknya itu mengalami sedomasosis gitu kan nah ketika melangani sedomasosis bapaknya seorang seniman ya seorang seniman tari dia dipaksa memaksa anaknya untuk nari kok. terus akhirnya menjadi seorang sedomasosis terus kemudian setelah sedomasosis ya kan terus kemudian dia punya pacar dia melakukan hal yang sama kepada pacarnya ya. itu gitu nah kalau di Jogja cerita kayak gitu itu receh bayangin itu cerita jadi receh di Jakarta itu ketika saya buat film itu semuanya pada domblong itu Wah, anak oh apa anak kuliah ya kan anak kuliah dari Jogja punya pemikiran kayak gini buat saya ya Allah itu di Jogja tuh om ancah saya film begitu gitu saya cuma ngambil yang lebih sedikit -gitu, kita pentaskan di situ setelah buat film film pendek dapat juara satu dapat uang 5 juta pada saya itu saya cuma kalau sendiri gitu Jakarta itu makanya setelah itu saya belum sampai apa ya saya belum sampai lulus IKJ saya sudah kerja bikin film di RCTI saya sudah duduk bareng berhadapan dengan petinggi-petinggi RCTI gitu kan yang dasenan gaya-gaya gaya-gaya pol itu pokoknya gitu kan saya mau bikin film sama kamu oh ya boleh pak siap gitu kan jadi saya menghadapi itu tuh hal yang biasa saya juga heran kenapa ya gitu kan oh, begini ya gitu kan tapi ketika saya lihat sekarang, anak-anak sekarang gitu kan, rasanya kok susah sekali ya untuk bisa membuat film gitu kan. Padahal kan banyak sekali sekarang kanal-kanal ada YouTube, ada apa segala macam. Dulu tuh orang kalau mau membuat film tuh harus ketemu sama, kenal sama programming RCTI, programming SCTV, programming TVRI, ya makan bareng lah, wawon dilat. Ya itu baru bisa, apa namanya, mendapatkan kesempatan pada saat itu ya kan sekarang kan kesempatan terbuka ada YouTube apa sama dan saya kan selalu berhadapan dengan anak-anak magang anak-anak baru anak-anak saya sendiri itu kan untuk membuat film ayo itu harus dia ya, oh ya gak develop, ayo gaya film ayo gaya film ya Allah kamu bikin film gampang sekali sekarang pakai handphone aja bisa bikin film itu kamera bisa tengklet saya dinding kalau di -di. waktu itu saya membuat film itu tuh hanya orang kaya yang bisa membuat film pada saat itu karena apa kameranya harganya mahal gitu kan saya membuat film pertama kali pada saat itu yang itu, yang cerita saya itu yang anaknya maksud maksud pada saat itu, itu tuh orang yang itu tuh saya pinjam dari uh, Pak Desa saya, dokter gigi kan, dokter gigi angkatan laut lagi, itu kan kaya banget ya, gitu, itu ada hand, ada handycam yang keselip di apa namanya di salah satu raknya, rak, rak perpustakaannya beliau, terus saya bilang Pak Ade, saya boleh pinjam tuh, pakai aja sana, mau ngapain itu kan ya buat bikin-bikin film lah pak D gitu kan oh ya yes, aja pakai aja akhirnya saya pakai itu saya bawa ke Jogja untuk ngesut -shoot itu syuting itu terus akhirnya saya edit terus tiba-tiba ada apa namanya ada acara festival Dewan Kesenian Jakarta kan terus saya masukkan itu dapat juara satu tadinya saya masukkan ah, pasti karya-karyanya kan bagus-bagus lah Jakarta ini kok ya kan pastilah luar biasa diumumkan diumumkan pasti dari juara, juara tiga kan juara tiga dari ini 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 juara dua dari juara satu Hanum Pramanti saya film saya itu saya kasih judul apa telutur itu kan tembang tuh, gitu kan bener-bener nggak keren tuh nggak kayak sekarang kan judul-judul kan pasti bagus-bagus pakai bahasa Inggris kan Miracle khas buat saya 12 cerita Glenn ah itu itu menurut saya desa buat cerita saya itu telutur gitu kan tapi dapat juara satu saya pikir kok dapat juara satu kenapa ya gitu. Kan. terus film itu ternyata jadi pembahasan pada saat itu ya terus dijadikan film independen jadi waktu itu belum ada yang namanya kata-kata independen tuh nggak ada dulu pertama kali muncul kalimat independen film independen ya kan itu dari film saya judulnya Trutur itu agar diputar di kampus-kampus di situ semua di kampus kampus pada domblong oh, film pendek film independen uh oh, ini tuh film independen jadi label film independen itu muncul pertama kali dari Hanu Bramantio itu tadi filmnya Anu Bramantio yang trutur, yang anak sedo masosis yang ceritanya itu ombyuan banget di Jogja tapi di Jakarta menjadi satu hal yang luar biasa Jadi situ akhirnya kemudian saya ngeliat kok ternyata gampang ya lah itulah it intinya jadi ya makanya uh, mungkin karena zamannya memang zamannya memang pada saat itu tuh memang belum ada ya belum 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 semasif sekarang gitu kan karena belum ada apa uh, masih sangat apa ya masih sangat uh, eksklusif ya pada saat itu orang yang punya kamera itu adalah orang yang eksklusif ya kan orang yang membuat film Oh ya, kok yang membuat film yang punya kamera aja eksklusif, yang punya bahan baku aja eksklusif. Sekarang kan kalau bahan baku harganya berapa sih kayak satu apa namanya? Satu itu chip itu ini kan 200 300 ribu kan pada saat itu. Itu bisa bikin satu film itu, film pendek 15 menit. Kalau dulu kan kaset high edge video edge gitu kan. Itu harganya kan 300 ribu satu itu cuma sekitar 20 menit gitu kan. 20 menit kalau membuat film pendek sebesar 20 menit itu butuhnya 4 ya kan? jadi untuk membuat film itu harus butuh 4 kaset yang harganya 250.000 jadi 1 juta siapa yang punya uang 1 juta orang kos aja pada saat itu sebulan 300.000 kok ya daripada dipakai buat begini film 1 juta mending buat kos dapat 4 bulan kan mikirnya orang seperti seperti itu jadi untuk membuat film sangat sangat penuh perjuangan pada saat itu Oke, okay, jadi pada tahun 2001 kalau tidak salah itu pada saat itu tuh saya pertama kali film saya setelah telutur, saya membuat sebuah film, film pendek yang akhirnya film pendek itu mampu membawa saya ke festival internasional di Finlandia pada saat itu. Jadi itu film perkembangan dari telutur, Sama-sama juga sakit-sakit juga jadi masuk di gitu -git lah, ya kan? Ya itu pada saat sebelum berangkat saya bertemu dengan kepala dinas kebudayaan kebudayaan dan pariwisata pada saat itu. Saya lupa namanya beliau itu. Nah, beliau itu kebetulan teman dekat bapak saya. Dia beliau berpesan kepada bapak saya yang kemudian disampaikan ke saya sebelum berangkat diminta untuk hadir eh, untuk sowan dulu ke rumah beliau untuk karena beliau mau memberikan sangu. Wah, seneng toh saya dikasih sangu kan segala macam gitu kan. Tapi kan dikasih sangu duit kan ternyata dikasih sangu sebuah proposal. Ya kan sebuah proposal konsep. Konsep ini disebutnya sebagai Putri Sima. Putri Sima itu adalah pusat industri sinema Mataram. Itu luar biasa itu saya buka. Wah. Nah, waktu itu dia bilang ini sudah sudah di setujui oleh ngarso dalam pada saat itu putri sima itu letaknya di mana putri sima itu letaknya di dlingo pada saat itu jadi dlingo itu kenapa dipilih di sana karena alamnya bagus perbukitan ada sungai yang besar dan tanahnya masih sangat subur sekali ya kan jadi kalau membuat bangunan apa apa sekalian mau menjadi hollywood itu sangat memungkinkan sekali saya bilang wah luar biasa ya kenapa yang seperti ini tidak muncul di Jakarta karena pada saat itu saya sudah di Jakarta lama kan, nah, tidak muncul di Jakarta gitu kan, kenapa justru malah muncul di Jogja? Nah Putri Sima itu yang akhirnya mem terus nyantol di kepala saya, sekalipun proposal itu tidak kemudian saya bawa ya saya bawa ke luar, terus kemudian ke, ke internasional, tapi meskipun tidak langsung kemudian mendapatkan apa, sambutan dari proposal itu gitu kan, tapi proposal itu ternyata secara alam bawah sadar ternyata masih nyantol di kepala saya bahwa e, ternyata ada apa ya, ada kerentek ya kan, ada sebuah ekosistem yang memang harus sudah terpikirkan pada saat itu, yaitu sebuah pusat industri sinema di Jogja itu pada saat itu belum ada yang namanya Jogja Asian Film Festival belum ada terus belum ada itu uh, apa namanya yang Binali terus kemudian adjok belum ada belum ada waktu itu FKY baru yang ada FKY baru nah, terus karena itu makanya ada orang yang membuat pusat industri sinema itu buat saya suatu hal yang luar biasa dan ini bapak ini kok ngimpi ya kayaknya ya tapi ternyata enggak itu sebuah visi yang akhirnya kemudian oh ternyata itu jatuh ke tangan saya nah itu satu ya dan yang kedua, kejahat kehadiran Gamblong itu tidak serta merta saya desain. Saya desain dari awal terus kemudian saya akan membuat su suatu saat kalau saya sudah sukses saya akan membuat studio enggak enggak gitu saya. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa saya mendapatkan kesempatan membuat film Sultan Agung oleh Ibu Muriati, ya kan. Nah, Ibu Muriati menginginkan pada saat itu untuk syuting semuanya dilakukan di Surakarta, Surakarta dan sekitarnya. Karena menurut Ibu Muriati, Sultan Agung itu aslinya dari Surakarta. <guluh> Wah, wangun tenan saya kan? Oh gitu bu, ya sudah nggak apa-apa. Nah terus kemudian akhirnya kalau saya melakukan itu maka ini bisa perang ini, ya kan? Terus saya kepikiran bahwa bu begini ya eh, uh, saya pengen bahwa karena Mataram itu tidak hanya Surakarta, tapi Mataram itu adalah Jogja juga masuk Mataram, gitu kan. Terus karena itu makanya bagaimana langkah baiknya kalau kita lakukan berkolaborasi dengan dua kerajaan. Saya bilang begitu. Artinya yang melakukan adalah dimulai dari sorry dimulai dari pemimpinnya dulu. Wah yang penggagasnya dulu harus dari dua kerajaan. Bu Muriadi sebagai produsernya itu berasal dari Keraton Surakarta, ya kan? Sutradaranya dan saya juga produser pada saat itu, produsernya juga dari Keraton Ayak Soekarto. Wah, memang itu. Pemainnya juga seperti itu. Yang jadi Sultan Agung ternyata punya keturunan dari Surakarta. Wah, itu Arya apa? Si siapa namanya? Arya Bayu. Nah, terus kemudian beberapa pemain-pemain kayak Ki Juru Mertani apa segala macam itu semua dari Jogja semua terus tentara-tentaranya ekstras-ekstrasnya penari-penarinya apa segala macam semua saya gabung dari Jogja jadi Jaka eh dari Jogja jadi Solo semuanya jadi ini adalah sebuah kerja bareng antara dua keraton sekaligus gitu kan tadinya nggak mau tapi akhirnya terus kemudian saya berusaha untuk membuat itu semuanya terlaksana dengan baik ya kan ide saya itu harus terlaksana kalau enggak bubar jalan semuanya bisa menimbulkan perang dan sensitif akhirnya ya udah akhirnya saya didukung oleh sejarawan sejarawan dari Jogja oh ya sejarawan juga ada dua sejarawan dari Keraton Surakarta sejarawan dari Keraton Ngayok Jogarto wawang untuk dua langsung itu terus sejarawan independen dari Yogyakarta sejarawan independen dari uh, Surakarta eh Surakarta dan sejarawan dari, dari Yogyakarta itu udah jadi satu, U, apa? Kalau uh, Universitas Solo tuh Universitas Solo apa? Hah? UNS. UNS, ya kan, sama UGM, Wah, itu itu. Itu untuk membuat Sultan Agung. Nah, udah ketemu langsung di situ ditemukan titik terang yang luar biasa pada saat itu. Nah itu awalnya dari sana. Buat saya ini ini sebuah Hajatan besar seperti ini harus ada monumennya, saya bilang begitu pada saat itu. Ini harus ada monumennya. Kenapa? Karena pada saat saya membuat film Sultan, eh, saya membuat film Soekarno pada saat itu, kan sebuah hajatan besar. Monumennya nggak ada. Saya sudah pernah membangun rumah untuk proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Itu rumah di tanahnya bapak saya pabrik bekas pabriknya bapak saya di mana tempat saya main teater pada saat itu tuh saya bangun ya kan akhirnya tempat itu dibeli oleh ayam goreng butini ini ya kan nah ayam goreng putih ini di lawan itu belakangnya itu ada ada rumahnya Soekarno itu ada rumahnya pegang itu saya yang membangunkan di situ nah tempat itu kan bukan punya saya lagi, ya kan? Dan tempat itu juga bukan tidak sudah tidak dipakai buat syuting lagi di situ, gitu kan? Akhirnya udah hilang, gitu kan? Hilang begitu saja, dimiliki oleh person, gitu kan? Nah, saya nggak mau ini terjadi di film Sultan Aku maka saya harus membuat satu apa ya satu tempat yang ini bisa dijadikan monumen gitu kan. Nah, akhirnya kemudian saya nyari itu. Oh, dari situ kemudian saya ingat Putri Sima tadi itu. Saya langsung ke Delingo pada saat itu saya coba ke Delingo, ya kan Delingo itu berarti dibantul tuh, jadi dibantul, saya mau membawa uh, proposalnya, saya cari nggak ada, akhirnya saya tulis ulang proposalnya, ya kan saya tulis ulang apa segala macam, saya ketemu sama bupatinya, ya kan, temu bupati malah yang ditakoni duit, nanti <tumun> ini luar biasa ini saya itu, loh saya itu bawa konsep yang besar, terus intinya pokoknya aku oleh hopo, gitu itu bupatinya itu saya masih ingat terus setelah itu saya langsung pulang terus saya mau langsung setelah bu gawe Solo lah ning Jogja kok Capek saya bilang gitu saya waktu itu begitu patah hati betul saya terus tiba-tiba di saat saya patah hati saya langsung pindah dari Bantul saya langsung ke Gunung Kidul ya kan Gunung Kidul juga sama ketemu bupati ini apalagi apalagi Gunung Kidul ya Allah bupati juga sama aja di sana Akhirnya dua dua daerah itu kemudian membuat saya akhirnya patah hati. Nah setengah saya patah hati tiba-tiba ada Pak lurah anak muda ya, saya nggak tahu bahwa itu lurah ya pada saat itu. Anak muda datang ke tempat saya nge SMS saya Mas Hanung boleh nggak saya tel uh, ketemu sama jenengan? gitu kan? Oh boleh silakan datang aja ke tempat saya ke rumah saya datang gitu kan masih muda terus sama ada orang yang itu badannya besar lah itu mungkin centeng centengnya kan biasa kan lurah bawa centeng centeng itu kan ada tiga orang ketemu sama saya mobil mau, mau saya dengar mas Anu mau bikin film Sultan Agung iya betul saya mau bikin Sultan Agung boleh nggak jalan-jalan ke desa saya dimana desanya di daerah Moyudan oh Moyudan itu saya tahu saya syuting Soekarno di sana kok iya saya waktu itu pada saat saya menjenengan syuting Soekarno kita itu jadi ekstrasnya di sana oh saya baru tahu itu kan Ya kebetulan di sana juga ada seorang filmmaker, gitu kan, saya sebut gitu namanya Joseph Anginun, ya kan, Joseph Anginun itu tuh filmmaker dari filmmaker dari desa, tapi dia sudah melanglang buana ke internasional, gitu kan. Jadi lebih hebat banget dari saya, gitu kan. Dan, oh iya ya saya tahu juga, gitu kan. Akhirnya terus saya datang ke sana, saya datang ke sana ditunjukkan ini desa saya, ada sungai, ada hutan, ada lapangan apa segala macam. Kalau boleh syuting di sini, dia bilang itu. Semua akan kita bereskan, akan kita dukung, gitu. Tenane Pak, iya semua segala macam birokrasi apa segala macam akan kita bereskan. Terus saya, saya tanya, eh, saya, saya 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 bilang betul, saya nggak keluar uang sepeser pun, tidak keluar uang sepeser pun, bayangkan itu. Itu teman-teman dari dusun gamplong, dia bilang gitu. Kalau memang betul, saya tidak hanya akan syuting Sultan Agung di sini, tapi semua film-film saya akan saya kerjakan di desa Anda. Saya nggak akan keluar uang, tapi saya akan membawa seluruh orang-orang nomor satu di industri film di Indonesia akan saya bawa ke sini. Contoh misalnya, saya akan bawa Iqbal Ramadan, saya akan bawa Reza Rahardian, saya akan bawa Aryo Bayu. Siapalah saya akan bawa. Dian Sastro kalau perlu saya bawa, saya bilang begitu pada saat itu. Ya kan? Oke. Boleh, ya kan? Ya sudah. Saya akan syuting tanggal sekian, bulan sekian, ini apa segala macam, ya kan? Siap kita akan siapkan. Tapi saya tidak mau ya, pada saat saya syuting, tiba-tiba ada pejabat datang ke saya dan saya minta duit kepada saya dan kemudian hingga menjadi berantakan. Oke, semuanya beres. Tidak ada yang pejabat seperti itu. Oke, deal. Saya bilang begitu lahirlah kemudian studio GAMPLONG di situ. Jadi studio GAMPLONG bukan lahir dari Hanum Pramantyo. Studio GAMPLONG adalah lahir dari pejabat desa GAMPLONG yang sangat amanah. Di situ baru kemudian karena memang orang-orangnya amanah semuanya, endilalah kok nggak cuma Iqbal Ramadan Reza Radian Sastro, kok Pak Jokowi juga datang ke situ. It's a blessing buat saya. Jadi saya bilang orang menganggap bahwa wah anu hebat bisa mendatangkan Jokowi. Enggak, bukan saya. Itu betul-betul itu betul-betul kalian, betul-betul orang dis disun kalian ya karena pejabatnya bersih, karena pejabat yang enggak main mata dengan apa namanya dengan investor, dengan pendatang, dengan apa segala macam. Ya sudah, ya i, kalian itu berkah buat kalian. Itu dan dilalanya kaget saya juga. Biasanya Ijen uh, izin untuk pembuatan des, pembuatan apa ya tempat kayak gitu tempat wisata lah, atau apa namanya di situ segala macam itu kan itu tuh tiga bulan apa enggak bisa tiga tahun ya kan jadi cerita yang lucu pada saat itu bahwa izin untuk bisa memanfaatkan tanah lahan seluas dua setengah hektar sampai empat hektar itu itu tuh Uh, harus mendapatkan tanda tangan luar dari berbagai macam dari luar dari bupati dari uh, sekda dan sebagainya, sebagainya sampai ke gubernur gitu kan nah itu tuh biasanya setahun dua tahun itu paling cepat ya kan tiba tiba nggak nyampe tiga bulan nggak nyampe satu bulan langsung juga mas dapat tapa asmo dari ngaso dalam mas Anu hebat ya ini jarang loh kayak gini Enggak, bukan saya yang hebat udahlah itu itu blessing aja lah jadi, betul-betul di bawah satu bulan itu dapat karatan bahwa pemanfaatan desa itu. Jadi, ya sudah, bahwa sekarang ternyata jadi pusat, apa namanya, pariwisata di sana. Terus mendatangkan uang, mendatangkan ekonomi. Di sana, terus ada seorang dokter yang membuat rumah sakit, rumah membuat klinik gratis. Sampai di sana ada klinik gratis di apa namanya, Gamblong. Itu semua adalah blessing. Jadi, Tumbuleh tutup gitu loh, itu buat saya itu sebuah personifikasi deskripsi dari tumbuleh tutup yang 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 konkret itu ya itu di desa gamplong itu itu ceritanya sebetulnya. Uh, kalau ngarso dalam itu sendiri memang waktu mudanya beliau itu kan uh, itu dekat sekali dengan bapak saya memang jadi saya tahu beliau memang dari bapak saya. Saya masih ingat sekali pada saat itu uh, saya diajari berenang sama beliau, sama Ngarso Dalem itu. Jadi, jadi memang sudah ada unsur seni, entrepreneur, apa, art entrepreneurnya itu sudah sudah tumbuh gitu kan Ngarso Dalem itu pada saat itu gitu kan. Jiwa seninya sudah ada gitu kan. Karena itu makanya tidak heran kalau sekarang beliau membangun menggunakan pendekatan apa pendekatan seni Ya kan, kayak museum, apa museum, museum Jogja yang terbaru ini kan, itu juga pendekatan seninya luar biasa hmm. gitu kan. Terus apa namanya, alun-alun uh, kota Jogja, terus di pagar itu akhirnya, uh, itunya apa namanya, uh, Rumput. rumputnya itu rumputnya kemudian diganti dengan pasir parang tritis buat saya luar biasa. Itu buat saya luar biasa, artinya secara seni ya, secara di disawang itu orang lihat. Orang masuk kota Jogja, pantainya belum kelihatan, tapi pasirnya sudah kelihatan. Pasirnya itu luar biasa, gitu. Itu itu itu, itu perlu di, perlu diapresiasi. Terlepas ada pro kontra, ya kan? I, sudahlah, saya bikin film Sultan Agung itu juga pro kontra. Bikin film Ayat Ayat Cinta pro kontra. Orang yang sedang berkarya itu selalu ada pro kontra. Udah, itu jadi itu hal yang biasa, ya kan? Itulah adanya peradaban ya kan. Peradaban itu selalu ada tantangan dan tanggapan. Udah, that's it. Ya kan. Jadi yang paling problem adalah orang-orang yang tidak mau memulai, ya kan? Orang yang kalau sudah berkarya berarti dia sudah mau memulai. Nah, orang-orang yang tidak memulai itu apalagi ada sosial media seperti ini ya udah tumpahannya kan ke sosial media semuanya ya nyinyir lah ya ngomong lah ini apa segala macam tapi kalau ditanya gue oh, nggak opo selama ini hura oh, neneng jempol gue tok nyambut gawe misalnya seperti itu tapi buat saya nggak ada persoalan tapi ketika saya lihat gitu kan oh karena ini tuh awalnya memang mungkin saya terhanyut ya dengan segala pro kontra itu kan wah itu yang ada dalam ibu ada ada begitunya ya Duh, sedih banget orang oh, jago kau yang ini gini itu itu selalu hanyut dari situ, gitu kan? Tapi kemudian setelah, setelah, setelah saya, setelah asa ngelihat apa sih karpi itu, apa segala macam, saya lihat, oh ternyata ya beliau sedang berkarya ya, bang berkarya terhadap ya karena tanggung jawabnya ke, sebagai raja ya, raja kan apa ya meli, me, harus mengayomi tadi itu memayu hayuning bawono tadi itu kan jadi akhirnya terus kemudian jadi ya, harus bertanggung jawab terhadap pertama citra yang harus dia bangun dulu sebagai Jogja sebagai kota apa ini. Gitu loh. Karena saya gini loh. Saya mau mau ke mana ini kalau sekarang kan orang kan kalau mau ke, ke ke tempat mana kan selalu buka Buka anu kan sosial media kan. Jogja Jogja itu kota tersebut, tempat tersebut harus bisa di apa ya di capture dengan sekali tarikan nafas Kan gitu toh? Saya mau ke Amerika karena apa? Karena lo, ya kan? Karena keren, lo, ya. Tuh. Saya mau ke Hollywood karena apa? Saya mau ke Jogja karena apa? Nah itu harus bisa tercapture. Nah, ketika saya ngelihat, misalnya saya mau ke Budapest karena apa? Karena di sana kota yang sangat indah, ya kan? Orang menganggapnya adalah surga. Itu kota Eropa yang paling indah adalah Budapest. Nah, terus saya mau ke Romania karena karena itu adalah tempat kelahirannya Dracula. Uh, itu kan ngerti gak sih? Padahal aksennya ya enggak, ngerti kan? Enggak kemudian yang telecek Dracula di mana mana enggak juga, tapi puri-puri Dracula. Kita kan udah kebayang semuanya kan. Nah, kepengen nah saya saya paham mungkin Karso dalam sedang melakukan apa ya? membuat sebuah Jogja itu ketika diungkapkan oleh anak sekarang itu Jogja jadi saya ke Jogja karena ya karena apa gitu kan kota eksotis adalah kota Jogja mungkin itu yang akan dibahas jadi enggak cuma segera kota misalnya, Jogja lah kota pendidikan. Abot banget. Iya nggak sih? Kota kebudayaan. Abot banget mas itu mas. Itu zaman saya oke. Okay. Keren itu. Seorang kebudayaan. Sekarang orang kebudayaan. Duh mas. Saya ya bapak profesor. Pasti dipanggilnya pasti. Pak profesor gitu kan. Dan anak-anak muda pasti pada seminggu itu melipir gitu kan? lihat profesor lewat itu pada melipir nah, saya nggak mau mungkin Dalam juga, kan saudara juga akan nggak mau melihat Jogja di branding hanya sebagai sebuah kota pendidikan dan kebudayaan pendidikan kebudayaan itu harus ada di belakang harus diaktualisasikan lebih lebih sekarang lagi kota apa ya kan yang yang anak muda itu orang dengan gampang itu kalau ke Jogja itu kayak misalnya Bali udah udah mau kemana Bali ya karena apa ya udah nggak nanya lah udahlah kalau orang ke Bali ke karena apa ngerti nggak sih jadi nggak ada itu kota-kota ada istilah Bali adalah kota kebudayaan Bali nggak ada di situ orang ke Bali fun ya kan nah itu mungkin yang sedang di di apa ya dicitrakan oleh Ngarso Dalam sebagai raja yang biar bagaimanapun Ngarso Dalam kan raja yang lahir yang besar di milenial biar bagaimanapun kan dia harus mengikuti jiwa milenial anak-anak sekarang gitu loh. Kalau tidak milenial ya akan repot gitu kan, akan akan usang, akan ditinggalkan gitu kan. Nah, gimana sekarang caranya mempackage situasi ke apa? value milenial itu ya eh, value tradisional itu menjadi milenial. Saya pernah diskusi di ditanya sama ngarsa dalam. Oh, bikin film apa? Terus kalau ajeng Damel Gatot Koco ya. Terus tanya saya pertanyaannya Pak Karso dalam itu. Gatot Koco ini kaya ngopo? Gatot Kacanya ya tetap ada bintangnya kok Pak gitu kan. Tetap ada bintangnya diketahui saya sama Karso dalam. Ngopo ya tak kudu yang bintang. Enggak kuduhan yang suwi-suwi kok ngopo. Kenapa sih enggak modern sekalian? Saya malah kaget. Saya pikir saya akan didokani karena terlalu modern apa segala macam. Oh enggak ternyata. Terus dia beliau bilang karena bintang itu pun yang menciptakan itu manusia. Jadi kenapa kita tidak di, kenapa kita harus terpatok pada itu gitu kenapa kita harus terpatok pada ciptaan manusia? Gitu. Kenapa kita tidak menciptakan sendiri gitu? Itu buat saya udah oh oke okay. cukup visioner juga Saudara. <guruh> Jadi nggak heran makanya ketika apa yang dilakukan oleh Garso Dalam sekarang ini. Uh, membangun ini membuat itu apa segala macam kepada akhirnya terus uh, apa ya uh, ada pro kontra apa segala macam ya buat saya ya ya wajar karena memang mungkin pola pikir beliau memang ya harus dituntut untuk menjadi milenial sekarang gitu kan karena saya tanya ke istri saya juga Saskia saya itu kan sangat sosmed banget gitu kan ketika dia lihat ini uh, lalu lalu dipakirin gimana menurut kamu gitu. bagus kok ya kan malah bersih udah cukup artinya buat saya ada uh, nggak ada masalah. Kalau saya kan saya lihat di situ, ya saya kan orang asir saya nggak bisa main bola di situ, saya nggak bisa lari di situ, saya nggak bisa sekaten di situ, ngeliatin sekaten nggak bisa apa segala macam. Ya gerundel lah kalau saya gitu kan, karena saya kecilnya tuh main main bola di situ, terus kemudian nonton tong setan di situ, ketoprak nonton di situ gitu kan, coba itu pak gitu kan, itu kan ada ada perasaannya. Tapi kalau buat saya sih nggak. Terus sebetulnya kemarin diuruk pakai pasir gitu kan, Wah langsung, saya langsung ngambil, mengambil handphone. Saya mau foto-foto, mau foto-foto. Buat saya ya udah, itu jadi hal yang buat saya ya memang visioner aja, mengklop aja buat anak-anak sekarang, anak, -anak milenial sekarang. Sebetulnya nilai-nilai uh, yang dari nilai-nilai Jawa ya, tapi bukan hanya Jogja saja. Sebetulnya nilai-nilai Jawa yang saya bawa, saya anut itu, ya apa ya sekarang ini kayak memayu eh, Hayuning Bawono, itu tuh itu hal yang luar biasa itu, kepada saya. Jadi di mana kamu berpijak, di situ tetap bumi itu tuh tetap harus kamu kamu hidupi gitulah, gitu kan memayungi gitu kan memayungi dan makanya di setiap kali saya harus berada di situ saya harus memayungi itu abot loh memayungi itu maksudnya itu kan dia menerima menerima sengatan matahari dan hujan sekaligus kan sebetulnya kan jadi bukan menyuruh ya memayu memayu itu bukan menyuruh tapi merengkuh gitu loh agar supaya yang direngkuh itu tuh nyaman gitu kan sebetulnya kan itu sebetulnya nah itu itu yang yang saya bawa gitu sekalipun itu kan berat ya untuk melakukan itu terus apa ya terus yang lainnya mikul dur mendem jeru ya kan saking mikul dur mendem jeru ini itu jadi menghilangkan rasa kritis gitu kan itu saking mikul dur mendem jeru padahal itu Mungkin kita artinya tidak begitu kan. Sing wis-wis ya wis, kita ora. Kita, kita artinya bukan itu. Mikir dulu mendem itu kan tetap yang lama memang harus dipendam tapi bukan berarti dilupakan tapi yang dipendam untuk kemudian kita kita kritisi ulang lah gitu loh. Apa sih yang yang dipendam itu tuh bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang apa ya? Bukan sesuatu hal yang uh, Bahkan dengan keburukan yang kita pendam pun kita sebetulnya harus bisa memberikan apa ya, memberikan energi buat kita. Jadi contoh ya kan contoh buat kita. Sehingga saya kadang lebih suka apa ya, lebih suka menceritakan kejelekan saya gitu kan di depan orang gitu kan. Dibandingkan dengan menceritakan kehebatan saya gitu kan. Itu kan wujud dari sebetulnya bikul dua mendem juru sebetulnya kan ya kan jadi bahwa saya saya nggak saya saya nggak malu ketika saya bilang saya gagal loh rumah tangga saya gitu kan di rumah tangga pertama kali saya gagal loh gitu kan saya tidak 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 malu menceritakan itu terus kemudian saya dulu juga penjahat kelamin loh saya itu gitu itu saya juga nggak malu menceritakan itu karena apa ya karena memang karena apa yang saya pendam itu tuh harus menjadi cermin buat saya gitu kan cermin buat saya mungkin juga bisa jadi cermin buat teman-teman semuanya yang yang melihat saya, anak-anak saya terutama gitu kan. Jadi ya sehingga saya menghadapi dunia santai gitu loh. Ya kan? Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Mungkin kalau saya gay gitu saya juga akan ngomong, saya gay loh saya. Sayangnya saya bukan gay itu loh. Jadi ya always lah. Saya nggak ngomong, maksud saya harus umum kan. Sekalipun semua pada lagi ngetren-ngetren tuh pelangi-pelangi-pelangi itu pelangi, saya ikut-ikutan gitu kan. Ya enggak lah. Karena saya nggak gitu. Coba kalau saya gitu, saya mungkin akan 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 lebih pelangi dibandingkan kalian. Keistimewaan di Yogyakarta itu sebetulnya lebih kepada spirit, ya kan? Bahwa pastilah semua manusia itu selalu kepengen yang istimewa. Itu pasti itu kan? Dari makan juga pasti mau yang biasa atau yang istimewa, ayo pasti istimewa gitu kan nasi goreng istimewa ya kan mie juga istimewa pasti semuanya istimewa gitu kan. Cuma artinya predikat atau uh, makna dari istimewa itu sendiri tuh harus lebih dimaknai sebagai sebuah hasil karya yang istimewa gitu kan. Nah hasil karya yang istimewa itu tidak hanya diminati oleh lokalitas yang ada di situ, tapi harus bisa dinikmati untuk ke semuanya, seluruh dunia itu yang buat saya lebih penting karena sekarang ini kan yang namanya jendela dunia untuk melihat dunia itu itu sudah dekat sekali dunia itu sudah di depan mata sini sudah tidak di oh, dunyuki kayu sudah bukan sana dunia itu sudah di depan sini bangun tidur yang kita lihat di dalam handphone kita itu adalah dunia ya dunia ngomong apa London ngomong apa, Amerika ngomong apa, Cina ngomong apa, gini ngomong apa segala macam. Ya kan? Itu karena itu makanya ini saatnya memang untuk bahwa sekalipun kita berbahasa Jawa, ya kan? Tapi kita bisa kita bisa berkomunikasi gitu loh dengan orang yang tidak berbahasa Jawa sekalipun dengan apa? Ya dengan konsep, dengan karya kita gitu loh. Maka kemudian ada flash mob ya kan, ada flash mob Joget di Malioboro, kemudian orang dari Amerika melihat orang itu kan buat saya luar biasa gitu kan ya contoh lah Citayam ya Citayam Fashion Week gitu kan ya Allah itu bisa dili dilihat nyinggung dari pa Paris Fashion Week aja ter apa nyinggung itu gitu loh jadi sebenarnya semua ngelihat itu loh wah seperti itu. nah buat saya Jogja itu tidak kurang dari itu semuanya. Maka dari itu cara untuk menciptakan itu hamamayu bayunin hamamayu hayuning bawono tadi itu harus dimaknai lebih luas. Jadi ciptakan satu iklim, ya kan? satu iklim di, di apa di, di kota itu tuh memang iklim kreatif yang orang itu tuh bisa melakukan kreativitas dimanapun di situ. Nah setelah adanya kreativitas itu muncul, ya kan, itu yang harus di, Sengkuyung terus, ya kan. Kalau ceritanya kemarin itu tiba ada yang mau menciptakan, itu kan. Lalu nah, kan luar biasa itu, cak dasbal itu yang melawan itu, nah, itu orang itu. Jangan begitu, kita gitu, kan. Tapi tetap harus di, di sangkuyung, gitu kan. Harus di sangkuyung itu maksudnya harus didorong, disupport, ya kan. Sehingga gemanya bisa lebih besar lagi. Nah saya sih senang ya ketika melihat apa namanya Karso melakukan lompatan dengan melakukan restorasi untuk apa namanya bangunan-bangunan kembali dikembalikan kepada tahun-tahun apa zaman-zaman dulu kan mungkin beliau sangat terinspirasi dengan apa nah dengan negara-negara di daerah Eropa Timur kayak Rumania kayak Budapest apa segala macam itu bangunan dari abad-abad pertengahan itu masih ada di sana gitu kan dan masyarakatnya itu happy dengan itu gitu loh ya kan maksudnya tidak ada yang mengeluh gitu kan saya berharap sih sebetulnya apa yang menjadi kerentak yang harus dalam untuk mengembalikan itu semua juga didukung oleh masyarakat yang ada di situ gitu kan karena semua akan kembali kok kepada kepada semuanya kepada mereka semuanya misal contoh sekarang saya pun saya pindah di Jogja bersama teman bersama anak anak saya kemarin terus kemudian saya bikin posting saya bikin film pendek di setiap segala macam itu ternyata itu ternyata nular di beberapa teman teman pada nanya ya kan Jogja piye toh urip di sana apa segala macam gitu kan akhirnya ada yang ketularan beli tanah di situ ya kan nggak tanggung tanggung ada yang beli tanah dua hektar, tiga hektar gitu kan ada sampai segitunya gitu kan. Nah itu yang buat saya akhirnya membuat oh berarti kan nular toh ada investasi orang bisa datang itu ada investasi apa segala macam. Nah artinya itu yang buat saya istimewa. Jadi tidak hanya jargon doang tapi ada satu hal yang konkret gitu kan. Dan itu harus di apa ya? Dan itu harus terus disinergikan. Masalahnya sekarang untuk membuat itu sinergi tidak gampang. Contoh saja misalnya uh, orang ketika datang ke Jogja saya memilih, uh, memilih untuk memproduksi di Jogja bukan karena Jogja itu rumah saya. Pertama adalah Jogja itu sangat ekonomis ya kan. Kalau dibilang murah mm, ya soso. -so. Misalnya lokasi tempat buat syuting murah ya kan. Tetapi ada di beberapa hal itu ada yang mahal ya kan. Tapi kalau dibandingkan dengan dengan Jakarta nggak kemudian Wah Jogja itu murah, enggak juga. Ekonomis itu lebih kepada bahwa ketika saya membeli harga barang yang sama, tapi saya mendapatkan kualitas yang lebih bagus, itu buat saya ekonomis, ya kan? Nah itu ekonomis itu terjadi karena apa iklim. Pertama iklim di Jogja uh, karena tepos seliro, karena ada tenggang rasa apa segala macam itu tuh masih bisa begini loh Bunuh sewu saya boleh nggak itu nempil tempat itu untuk pasang lampu gitu oh monggo monggo dipakai segala apa nggih mas saya senang kalau di Jakarta oh monggo 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 dua masih sejam gitu kan itu Jakarta itu ya kan maka isinya Jakarta ya caplok caploan pangan panganan harganya mahal tapi kualitasnya nggak mahal itu yang terjadi di Jakarta tapi di Jogja harga nggak bisa dibilang murah ya kan tapi kita bisa mendapatkan rasa itu tuh yang oke okay, yang yang enak gitu loh itu yang ada di Jogja nah buat saya itu istimewa jadi situ nah itu yang mestinya harus terus diperhat dipertahankan sayangnya muncul raja-raja kecil nah itu yang jadi persoalan raja-raja kecil misal contoh ya kan ini ya gamplong kalau tidak karena lurah dan pemuda di situ yang orangnya memang sudah pinter ya, pinter dan berhati mulia juga gitu kan. Itu ketika ada orang syuting di situ langsung dari mana mas, ya kan dari Jakarta. Wah ini satu, anunya satu harinya 80 juta nih mas. Itu terjadi itu mas. Ada tempat bekas apalah orang bekas adu-adu opo gitu kan aku artistik digawe film dek gitu kan syuting tadinya rambayar memonggo silakan coba aku viral saya syuting di situ 80 juta mas ya kan itu pun rayahan itu 80 juta khusus sudah puluh juta delapan 80 juta itu buat buat dusun yang sini buat dusun ini wah lah kok ngono kae itu yang terjadi dan itu yang harus di harus disama bukan disama itu yang harus yang harus di manage itu maka kemudian kami dari para kreator dari para filmmaker membuat sebuah kelompok kerja apa yang disebut eh, apa ya kelompok kerja untuk eh, Jogja Cinema apa sih Adoh, kok saya lupa saya namanya paguyuban Cinema jadi intinya pokoknya kita pengen membuat sebuah aturan untuk agar supaya kalau orang Jog, sorry jogja film commission nah itu kita membuat semacam jogja film commission jadi ya, jogja film commission itu nanti harapannya adalah itu untuk tadi itu kalau kita ada lokasi-lokasi yang mau kita gunakan dari luar baik itu dari Jakarta dari Bandung maupun dari Hollywood sekalipun yang mau syuting di situ Ya kan, maka Jogja Film Commission itu bisa menjamin semua harga yang ada di situ tuh, semua harga yang rata, mau syuting yang untuk A, B itu semua rata. Saya baru saja mendapatkan kiriman sebuah rate, ya kan, dari Hollywood, ya kan, kalau syuting di LA, ya kan, itu kayak gini nih, ada rate-nya, ada rate untuk profesional, ya kan, terus ada rate untuk semi-profesional, ada rate untuk student ada ada semi student itu ada gitu dan, dan itu nya baku nih anda yang mana ya kan kalau profesional ya jangan aku student gitu kan tapi kalau emang student jangan aku profesional itu semua ada suratnya semua karena kalau student kan jelas ada kartu mahasiswanya maka kartu mahasiswa itu menjadi sangat berharga sekali di Amerika di L.A itu sangat berharga sekali karena itu bisa mendatangkan uang Pertama masuk ke sebuah kantin dapat harga diskon. Itu tuh kalau kartu mahasiswa. Maka berbahagia sekali sebetulnya menjadi seorang mahasiswa di Amerika, gitu kan. Nah, mestinya di Jogja menjadi mahasiswa di Jogja, itu tuh dapat rate khusus. Nah, itu cah mahasiswa lo saya gitu. Itu ada rate khusus. Nah, termasuk di situ juga Jogja Film Commission adalah membuat aturan seperti itu. Cuma urusannya adalah kepada Ya tadi itu sultan-sultan kecil tadi itu loh. Itu luar biasa itu Mas itu. Nah itu yang itu kesulitan kita memang. Tapi itu saya berharap sekali sih bisa bisa teratasi ya. Atas dukungan dari ngaso dalam terutama untuk bisa apa ya, bisa membantu menyokong itu semuanya agar bisa terlaksana.